Kenalin, namaku Putu. Aku tinggal di sebuah desa di pulau yang namanya sudah sangat terkenal di telinga wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Ya, Bali. Pulau dengan budayanya yang sangat khas, yang mungkin kalian sendiri juga sudah tahu. Aku tumbuh besar bersama dua temanku, dan inilah yang biasa aku lakukan bersama mereka. Sampai suatu ketika... Oh ya, bro-nya asli sini. Kalau aku asli sini. Ini ada sesuatu buat kamu. Salam perkenalan ya. Apa nih bro? Enggak, cuma buat FTP aja. Kalau perlu lagi, cari aku di sini ya. Siap-siap bro. Thank you bro. Satu, tuh dari mana tadi? Tadi luar main, Bu. Tadi Ibu lihat Putu tuh sama siapa tuh tadi kayaknya? Temennya atau siapa itu? Kan siapa-siapa, Bu. Orang baru tinggal di sini tuh. Itu bisa kamar dulu, Bu, ya. Mungkin inilah insting seorang ibu demi melindungi anaknya. Om Swastiastu, selamat siang. Benar ini kantor BNN Produktansi Bali ya, Bu? Bak film action, mereka pun bergegas merespon keresahan ibuku. Sementara target sudah terpantau transaksi, mohon tim dipersiapkan untuk lakukan RPD. Terima kasih atas laporannya. Tim RPE segera bergerak. Tak sengaja melihat itu, aku pun mencoba tetap tenang dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Perlu saya sampaikan, ini adalah bukti nyata bahwa narkoba itu ada di sekitar kita, ada di desa kita. Keesokan harinya langsung diadakan penyuluhan. Aku pun mencoba tetap tenang mengikuti penyuluhan di desaku itu. Namun, apa yang terjadi benar-benar di luar ekspektasiku. Selain menyebabkan kesadaran, aku juga sudah mengakibatkan kematian ya. Iya. Apa yuk? Ya bro, ada yang mau kau omongin. Omongin apa bro? Ini bro. Ada yang mau kesampaikan. Selama 3 bulan terakhir ini aku sudah pakai narkoba. Sekarang aku jadi kecanduan. Mungkin dari kalian ada yang bisa ngasih solusi nak, biar aku bisa berhenti pakai narkoba. Bro, solusi terbaik adalah rehabilitasi. Kami berdua akan mengantar kamu ke IBM Desa Pemogan. Di sana kamu akan mendapatkan informasi tentang rehabilitasi. Jujur, aku dulu sempat disamperin orang tak dikenal menaruhkan sesuatu. Aku curiga itu narkotika. Jadi,
aku buang saja barang tersebut. Aku takut berdampak negatif pada kesehatan dan masa depanku. Gini aja bro, biar kamu dapat informasi tentang narkotika dan kamu juga dapat informasi tentang rehabilitasi, mari kita bersama-sama ke IPM Desa Pemogang. Selama ini ternyata temanku yang aku anggap pemuda polos dari desa ternyata tidak sepolos yang aku kira. Namun aku salut dia mau berubah dan bertekad untuk melakukan rehabilitasi. Di sini aku sadar dan bertekad untuk melakukan perubahan di desaku agar apa yang kualami tidak dialami oleh pemuda lainnya. Bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali, saling bahu-membahu demi masa depan desaku.